sekarang kita lanjut chapter ke-7 guys. Ini kita cabut. Malesnya begini nih, ganti sesuatu. Terus ini pakai ini dan ini. Oke. Kayak gini guys. Ini mesti ganti lagi. Harusnya sih masih nggak masalah ya guys. Gue nggak tahu ini sehari bisa sampai berapa, tapi mudah-mudahan mah bisa sampai jauh ya guys, karena kemarin gue cuma nyampe stack 99 kalau nggak salah, nggak nyampe 10 guys. Sebenarnya harus 98, gue 98 kayaknya nggak dapat hadiah terakhir jadinya. Kita hajar ini, kita ganti ini sama. Aduh, sakit juga loh. Sama hati nih gue nih. Oke, darah full semua, mantap. Heal dulu deh sekali. Udah mulai sakit loh generalisnya. Gua akan lawan si ini aja nih. Ntar dulu deh, dikit lagi mau skill soalnya dailynya.
Duh, mau loncat tuh padahal daily gua. Gua gak nyimak lagi. Kita killin dulu. Iya, race-nya aman, guys. Kayaknya lebih enak pakai Aniruda ya daripada SNH. Mini bossnya kuda Hunter Bone. Kayaknya ini udah nggak bisa dianggap remeh nih. Gue mesti pakai Hunter Bone kayaknya. Mungkin dua cukup kali ya. Pakai Emma sama sama ini aja nih. Taylor. Taylor Swift. Lompatnya ke sini, kita matiin langelnya dulu. Kita matiin, aduh mau ngincap rate nggak bisa cuy. Langsung meninggal cuy Taylor gua. Ulang lah, jangan ada yang mati. Langsung meninggal. Skill dia apa sih, gue baca dulu deh. Oh, semua shieldnya diambil, dijadiin damage, maksudnya meledak. Gue bakal coba gini aja, gini aja. Begini gue coba, ini gue ganti sama ini. Ini gue ganti sama bot mark. Oke guys, kita tidak ada salahnya mencoba. Ini sakit juga loh. Gue matiin Oisa dulu deh, telanjur ditembak. Matiin keretanya dulu deh, rese. Nah, kan nggak berasa tuh. Tadi sakit banget, langsung mati Taylornya. Udah nggak bisa main-main lagi kita guys. Udah nggak bisa main-main lagi guys. Kita masuk nih level 5 ya. Sekarang kita pakai assassin. Assassin. Oke. Ganti sama, aduh jelek-jelek banget ini aja deh. Oke, ini sama ini di depan kita ganti sama Penrun. Kita heal dulu guys. Gue butuh heal nih dari Serena nih.
Oke, Sorietanya mati satu, guys. Aduh. Sorieta dulu deh kita matiin ya. Jangan. Ini buat ngelawan si paus ini, guys. Dia nanti tiba-tiba stamina penuh, guys, tuh kayak gitu. Kalau stamina penuh, dia nembakin laser. Dan lasernya ini nggak bakal berhenti kecuali energi dia habis. Nah, Assassin Bone itu bisa ngurangin energi musuh, guys. Jadi, kalau ngelawan kayak gini, skill kita simpen. Begitu dia energinya penuh, kita langsung spam skill. Semua skill kita keluarin. Tuh, langsung habis energi dia, guys. Jadi Assassin ini termasuk salah satu yang tergampang juga ya, guys, melawannya. Kita cuma perlu timing yang tepat aja buat keluarin skill. Udah, semuanya pasti beres. Ini gue ganti lagi sama Krete dan Res. Satu gue cabut, ganti Aniruda. Kita ganti sama Prism Amulet. Mantap, aduh. Ya lagi biar lebih mantap. Jangan lupa deh, sedikit lagi nanggung. Gak sulit kan, guys, lawan energi bone. Kita cuma perlu spam skill AOE aja. Pakai Belly supaya kestun-stunnya sama Krayt, sama pakai Pain Rune, udah aman deh. Kayaknya mini boss lagi nih. Nah, ini energy bone kita pakai formasi yang sama nih kayak tadi. Kita cuma perlu main timing aja, guys, di sini. Kayak gini gua mungkin gua bawa ke sini. Wah, ini nggak tepat nih timingnya nih. Coba bolehlah, ini kena banyak juga. Nice. Aduh, gua salah skill lagi. Gak apa deh. Niatnya mau ngisi energinya Belly. Segarkan dulu, guys. Kita gas yang ini aja nih, biar kena banyak ya. Thank you.
Aduh, bergabung lagi dia, guys. Tarik dulu, guys. Kita sedot dulu. Aduh, mati, guys. Ulang lagi, guys. Tadi timing Anirudhanya nggak tepat, guys. Jadi nggak bisa ngumpulin anak buahnya. Aduh, dia ngumpul jadi satu lagi, padahal enak banget tuh. Tinggal geber doang. Nggak apa-apa. Kita cobaan kedua. Ayo, jangan mati ya, Neruda. Mati Aniruda gua, cuy, cuy. Gua geserin sini dulu deh. Kah. Aduh, gue lupa mulu Anirudhanya, sekarang gue pakai. Oke, Anirudha deh, biar gue bisa ngumpulin anaknya. Di mana ya enaknya? Sini deh. Kita bisa ngumpulin anaknya, guys. Kumpulin lagi, guys, ya lah, salah lagi gara-gara kedorong ya si kampret nih. Kita segarkan dulu, guys. Tinggal satu. Masih pasti menang, guys. Gitu, guys, tinggal masalah timing aja, guys. Bos ini sebenarnya bos yang termasuk gampang, guys. Asalkan timingnya tepat, pasti menang. Sekarang gua mau hajar siapa dulu nih, yang mana dulu ya? Ini sakit loh tadi, coba lagi deh. Ini pakai Emma sama satu lagi. Coba pakai sini lagi deh. Skor.
Matiin murid hero nya dulu nih. Duh, ya nggak nyampe. Kita fokus ngekill belakang aja lah ya. Saya penuh sendiri, tinggal awak doang. Kita hajar energi lagi, guys. Energi pakai ini deh, boleh deh, cobain. Harusnya gue pakai res ya, salah gue. Malah gue pakai enak lagi. Aduh, mati nih hati gue di depan. Oke, lolos guys, walaupun sedikit deg-degan. Kita lawan naga hijau, guys. Rekomendasinya energy bone, karena gua nggak punya energi, gua bakal coba pakai cara yang sama, guys. Gua bakal coba kayak gini, semoga berhasil. Tangan gua siap-siap di exit, guys. Kayaknya daripada bawa Aniruda, mendingan gue bawa Res deh. Kayaknya gue mau bawa Res. Energi gue cupu-cupu, coy. Gue ada Murpiro sih, tapi belum gue equipin. Gue equipin dulu, guys.
Guys, thank you udah nonton video gua. Kalau kalian suka konten gua, boleh di-subscribe, guys. See you.